Bakit ako manahamanis mo, ha? Jeez! Kausap po na ara-arahan po ni, ha? Macam lah kau tu teres sangat. Aku sepakkan baru padam ke kau. Ya! Jangan buang masa aku. Aku tanya kau baik-baik. Mana Ahmad Nispu? Ah, ini adik Ahmad Nispu datang. Aku tanya kau baik-baik. Kau nak lawan aku juga? Ya! Kali ini kau mati, Glowman! Iya! Pantang aja sebelum mati! Pening tak kepala? Iya! Aku belum kalah lagi! Aku takkan menyerah sedikit pun! Hey, apa lagi? Tadi teres sangat. Apa? Tak puas lagi ke? Kalau tak puas, ambil ni pula. Ha, apa lagi? Bangunlah. Takkan dah pensan kot. Woi, bangunlah. Aku nak tahu mana Ahmad Nispu. Jis, buang masa aku saja. Dah tentu pensan lama ni. Bom, bom, bom. Syabas! Syabas, Glowman! Syabas! Kau berjaya juga mengalahkan orang kanan aku. Tetapi, estikah kau nak menghalang aku dalam setiap perniagaan yang aku lakukan? Aku hanya seorang peniaga yang sentiasa menarik kehendak pelanggannya. Engkau hanya melakukan perniagaan ke atas orang-orang yang lemah. Hari ini, aku akan menghapuskan kekejaman itu dengan menghapuskan kau! Kau nak bunuh aku ke? Aku rasa engkau yang akan aku hapuskan dari muka bumi ini. Bersedialah kamu, Glowman. Akhirnya mampus juga engkau ya. Sekarang senang hati aku. Jom, kita belar dari sini. Saham didorong oleh bekalan ikan dan sayur yang banyak di pasaraya Ong Tai Kim. Maka marilah kita makan buah-buahan tempatan. Woi, apa kau buat ke atas tu? Turun, turun. Jatuh kang, patah kau. Baik, tuan. Eh, tangkap kambing tu. Ya, tangkap kambing tu. Lah, bebe, kenapa ni? Macam kena kejar orang gila je. Mari sini, bebe. Oi, Bahan. Bawa sini kambing kami. Kau janganlah nak curi pula. Bodoh. Kucing cakap kambing. Gila ke? Ai? Berani dia bagi kita gila? Dia yang gila tu tak sedar. Balah kambing aku tu. Okey, kau bagi aku kambing tu, aku bagi kau share dalam syarikat kita orang ni. Nak tak? Tak nak. Apa hal pula tu? Macam nak gaduh je nampaknya. Woi, apa hal pula ni? Tak ada, tuan badan. Bangganya aku. Kami orang-orang gila menurut perintah. Lah, ada apa-apa laporan, Sajan? Tak ada, tuan. Okey, korang pergi operasi tempat lain pula. Baik, tuan. Kami pergi sekarang. Tuan, minta naik gaji boleh? Cepat pergi! Kat sana banyak lagi kambing. Kambing gurun pun ada. Kau ni pula asyik keluar malam aja. Menyusahkan aku betul. Mana kau pergi, ha? Aku dah lama jaga tempat ni. Kau jangan nak burukkan nama aku. Woi, kau dengar tak?
Bengang betul aku layan orang gila ni. Layan lagu Elvis lagi bagus. Aku akan sentiasa perhatikan kau, Burhan. Kau jangan cuba hilang-hilang lagi malam ni. Nanti aku ikat kau. Tahu tak? Masuk. Hello, Cik Adik. Sibuk ke? Kau nak apa, Zairi? Aku nak kau. Kau nak apa sebenarnya, Zairi? Kau ingat tak yang kau nak gambar anak jutawan yang kena colik minggu lepas? Aha. Nah, aku ada bawa. Wah, cayalah, Zairi. Inspektor Zahab nak buat sebuah malam ni. Macam mana kau tahu? Lah, aku tahulah. Aku dapat mengenai sumber yang boleh dipercayai. Buat apa aku tipu pula? Dia sendiri suruh kau ikut. Inspektor Sahab suruh aku ikut? Iya. Tuan, Inspektor Sahab datang. Apa khabar, Mr. Wong? Baik, Inspektor. Silakan dulu, Inspektor Sahab. Terima kasih. Inspektor Sahab, macam mana dengan anak saya? Kami sudah dapat tahu mana itu orang sudah bawa you punya anak. Bagaimana dengan anak gua? Dia selamat ke, Tuan Inspektor? Itu saya tak tahu. Saya tak kisah dia hidup ke atau tidak. Ha? You cakap betul-betul lah, Inspektor. Saya gurau saja. Jangan risau. Ini malam kita ambush. Kita ada dapat maklumat dari orang ramai. Kita belum pasti 100%. Tapi saya ada feeling ini mesti itu penculik. Believe me. Mesti dibuat hal lagi ni. Aku dah agak dah. Kena kurung dalam bilik khas ini pun dia boleh terlepas. Binawe.